Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillah, terima kasih kepada pengacara majlis yang dihormati lagi dikasihi Al-Fadil Datuk Seri Al-Habib Syahidan Qasim, yang dihormati seluruh jawatan kuasa penganjur Convention Sunnah 2014, para tetamu jemputan dan seluruh peserta Convention Sunnah 2014 ini. Alhamdulillah, ini merupakan sesi yang kedua ataupun forum perdana yang pertama untuk Convention 2014 ini, yang membariskan tiga orang tokoh pendakwah kita yang tak perlu lagi untuk kita kenalkan, insya-Allah. Yang insya-Allah kali ini saya diamanahkan untuk mengendalikan sesi ini yang akan berjalan lebih kurang satu jam lebih, dan insya-Allah saya juga akan berikan peluang untuk para hadirin hadirat sekalian untuk bertanyakan soalan. Dan soalan itu tuan-tuan dan puan-puan boleh mula untuk mengarang soalan dan berikan kepada para petugas kita, dan para petugas akan sampaikan kepada saya dan saya akan tolong bacakan kepada ketiga-tiga ahli panel kita, insya-Allah, supaya lebih menjimatkan masa, insya-Allah. Jadi hadirin hadirat sekalian, topik yang akan kita bincangkan pada kali ini, pada tengah hari ini, insya-Allah, tentang suatu perkara yang sangat penting, iaitu istiqamah dan hikmah dalam berdakwah menghadapi zaman berubah. Istiqamah dan hikmah dalam berdakwah menghadapi zaman berubah. Kita membariskan yang pertama ialah Al-Fadil Dr. Abdullah Yassin, pendakwah yang begitu lama telah pun berkecimpung dalam dakwah khasnya di bumi Malaysia ini, yang telah pun mengalami dan menghadapi pelbagai pengalaman, jerit perihnya insya-Allah, yang suka, yang duka dan sebagainya. Insya-Allah beliau mungkin akan berkongsikan sikit sebanyak nanti, insya-Allah. Di tengah kita ialah yang baju lebih kurang sama dengan saya. Tapi saya yang buat lu. Bermaksud tiru kot kan. Iaitu Al-Fadil Dato' Arif Perkasa. Ada Habib tak? Tak lah. Habib. Ada Habib juga, ya. Habib Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin. Al apa? Tak ada al belakang, ya. Al Mengkuang, buh lah. sebab kampung Mengkuang lah. Ya. Yang ketiga ialah hari ini saya bagi semua Habib. Jangan takut, ya. Habib Ustaz Abdul Rashid Idris selaku penasihat dua kepada Pertubuhan Kebajikan Al-Qayyim Malaysia. InsyaAllah saya yakin dan percaya dengan gabungan ketiga-tiga ahli panel ini, insyaAllah mereka akan mampu untuk mengupas topik ini dengan sebaik mungkin, insyaAllah. Dan apa yang saya harapkan ialah supaya mereka bertiga patuh kepada arahan saya lah, iaitu terutamanya dalam mengawal waktu, insyaAllah. Kalau tak, susah, nanti saya akan turun tinggalkan mereka tiga-tiga lah. Okey, baik. Baik, bila bercakap tentang soal istiqamah dan juga hikmah, ini merupakan dua kalimah besar yang terpahat dalam Al-Quran dan juga hadis dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gagal memahami maksud dua kalimah ini dengan kefahaman yang betul, saya kira ia akan membawa kepada kegagalan dalam menyampaikan dakwah ini. Tidak meletakkan dua prinsip utama ini sebagai dasar dalam kita berdakwah, ia juga boleh memberikan satu konotasi yang negatif sama ada terhadap dakwah mahupun boleh memberikan juga persepsi yang buruk terhadap pendakwah itu sendiri. Maka bagi memanjang lebarkan lagi topik ini dan sebagai permulaannya, saya mohon dan mengharapkan supaya
ada baiknya jika Dr. Abdullah Yassin memberikan suatu definisi dan juga pengertian dan gambaran awal tentang dua kalimah ini. Dan kemudian saya juga akan minta Dr. Asri dan Ustaz Rashid juga memberikan juga gambaran awal tentang dua kalimah ini, istiqamah dan juga hikmah. Ini apa? Supaya berdasarkan itulah kita akan memandu dan menggerakkan dakwah kita ini insya-Allah. Saya silakan dahulu Al-Fadil Dr. Abdullah Yassin bagi memulakan perbincangan kita tengah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pengerusi majlis dan rakan-rakan saya, ahli panel, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Pagi ini kita dapat berhimpun di suatu majlis yang pernah disebut oleh Nabi sebagai taman-taman syurga. Mudah-mudahan dengan istiqamah dalam mengikuti majlis-majlis seumpama ini, kelak di akhirat kita akan dipermudah oleh Allah untuk menuju syurganya. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin dan hadirat, nasib manusia di akhirat sangat tergantung dengan bagaimana keadaan ketika dia meninggal dunia, bukan sekarang. Di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'mal bil khawatim. Sesungguhnya amal yang paling menentukan nasib kita di akhirat adalah amal penamat. Kalau kita ada iman dan banyak amal saleh saat ini, tidak ada jaminan yang kita akan berakhir dengan husnul khatimah. Oleh sebab itu, usaha untuk mendapat husnul khatimah tidak ada jalan lain kecuali dengan istiqamah. Di sini datangnya istiqamah. Oleh sebab itu, kata para ulama, perkara yang paling susah dalam Islam adalah istiqamah. Apa definisi istiqamah? Dia ada kaitan sebagaimana yang disebut oleh panelis sebelum ini. Istiqamah ada kaitannya dengan al-mustaqim. Saban hari kita mohon pada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus. Al-mustaqim dengan istiqamah dari akar kata yang sama, yaitu teguh pendirian, teguh jati diri, konsisten, berterus-terusan di dalam kebenaran. Itu sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, mengapa tuan kelihatannya lekas tua, kelihatannya nampak tua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab tegas, syayyabatni Hud wa akhawatuha, yang telah membuat aku ini kelihatan tua atau istilah lain cepat beruban adalah karena Hud. Dan ulama hadis merujuk Hud yang dimaksudkan ialah ayat 112 dari surat Hud, yakni a'udzubillahi minasyaitonir rajim fastaqim kama umirt, istiqamahlah kamu sebagaimana kamu diperintahkan. Sebenarnya hadirin dan hadirat, buat suruhan Allah tidak susah bila suruhan tersebut dilakukan sekali-sekala. Yang susah adalah berterus-terusan dalam semua keadaan dan tempat kita buat apa yang Allah suruh. Demikian juga menjauhi larangan Allah tidak susah,
Kalau larangan Allah itu kita tinggalkan sekali-sekala, tetapi berterus-terusan pada semua keadaan dan semua tempat kita tetap tidak mau melakukan larangan Allah, itu yang susah. Jadi perkara yang paling susah dalam agama adalah istiqamah. Dan insya Allah dengan berbekalkan istiqamah, kita akan berakhir dengan husnul khatimah. Para ulama mendefinisikan istiqamah berbagai-bagai. Abu Bakar As-Siddiq pernah ditanya apa itu istiqamah. Kata beliau, tauhidullah, akidah, mengesakan Allah. Sahabat yang lain ditanya apa itu istiqamah. Istiqamah adalah ikhlas. Para ulama bermacam-macam pendapat dalam mendefinisikan makna istiqamah, tapi semua maknanya betul. Ada pula yang mendefinisikan istiqamah melalui contoh. Istiqamah bagaikan gunung, dilanda panas, ditimpa hujan, dia tetap begitu juga begitu. Maknanya manusia yang istiqamah, dia dapat senangkah, dia tidak akan lupa Tuhan, dia dapat musibahkah atau kesusahan, dia juga tidak akan menggelabah atau menggelupo. Tidak, dia tetap istiqamah. Sebabnya salah seorang ulama mutaakhir, antara lain Syekhul Azhar yang bernama Syekh Ali, ingat bukan Abdul Halim, ya, Syekh Abdul Halim mendefinisikan al-istiqamah al-mutaba'ah litariqatil muhammadiyah ma'at takhalluq bil akhlaqil mardiyah. Istiqamah ialah mengikuti jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil menghias diri dengan akhlak yang luhur dan mulia. Oleh sebab itu, kalau panelis sebelum ini dalam pengalamannya banyak menyebut tentang dalam kita beristiqamah perlu kepada akhlak, memang sangat tepat. Saya ulang sekali lagi definisi al-istiqamah. Al-mutaba'ah litariqatil muhammadiyah. Al-mutaba'ah maknanya mengikuti at-tariqatil muhammadiyah, bukan tarikat muhammadiyah arqam, ya. Ia tidak merujuk ke situ. Al-mutaba'ah litariqatil muhammadiyah, mengikuti jejak langkah atau perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'at takhalluq bil akhlaqil mardiyah, sambil menghias diri dengan akhlak-akhlak yang mulia. Apabila kita telah istiqamah, yang mungkin dalam bahasa moden hari ini ia adalah gabungan daripada komitmen dan konsisten, berpegang teguh dengan ajaran Islam lalu berterus-terusan dalam ajaran tersebut sampai akhir hayat, itu makna istiqamah. Oleh sebab itu, apabila kita istiqamah ternyata ada orang yang tidak suka, ini masalah biasa. Siapa kita berbanding para rasul? Para rasul kekasih Allah, mereka juga ada sampai ke peringkat mau dibunuh. Jika seseorang istiqamah dalam hikmah, dalam penyampaian, tidak bermakna mereka sunyi daripada dugaan. Itu sebabnya di dalam bidalan Arab yang dulu saya pun tak faham apa kata bidalan Arab, aksarallahu husadak, mudah-mudahan Allah banyakkan lagi orang yang hasad dengki padamu.
sepintas lalu macam tak elok mendoakan supaya semakin banyak orang yang dengki dan hasad kepada kita. Tetapi setelah saya tanya pada seorang syekh, apa maksud Tuan Syekh doa ini? Kan tak elok mendoakan agar banyak orang dengki padanya. Eh tidak, ya Abdullah, la makna hadza al-masal. Dia tanya, orang dengki dengan awak, hasad dengan awak karena awak miskin atau awak kaya? Miskin. Ustaz jawab, karena kaya. Orang hasad dan dengki pada awak karena awak bodoh atau awak pintar dan pandai? Karena pandai. Orang dengki dan hasad pada awak karena awak punya pengikut sedikit atau ramai? Karena ramai. Nah, masal ini membawa makna mudah-mudahan awak menjadi orang yang banyak punya pengikut. Mudah-mudahan awak mempunyai orang yang terkenal. Mudah-mudahan awak menjadi orang yang kaya. Mudah-mudahan awak menjadi orang yang punya ilmu yang tinggi. Oh, ketika itu saya baru faham. Oleh sebab itu, bila dalam berdakwah dengan istiqamah sebagaimana yang dikehendaki Allah dan Rasul, ternyata ada tindakan demi tindakan. Jangan sampai kita give up, seri, menggelabah. Tidak perlu sabar. Hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala dah sebut dah, semua manusia dalam keadaan rugi kecuali mereka yang punya empat sifat. Semua kita tahu surah Al-Asr. Siapa orang yang bebas dari rugi? Empat sifat itu ialah iman, yang kedua amal saleh, yang ketiga watawasaw bilhaq dengan makna dakwah, dan yang ketiga, yang keempat sabar. Oleh sebab itu, ingin menjadi Muslim yang bebas dari kerugian, pertama mesti ada iman. Dan iman tidak akan mungkin dapat dimiliki oleh seseorang jika tidak ada tiga knowledge, atau dengan bahasa yang lebih tepat makrifah. Pertama, makrifatullah, kenal Allah, macam yang dijelaskan oleh Ustaz Zainal Abidin tadi. Barangkali inilah yang dimaksudkan oleh Abu Bakar, istiqamah adalah tauhid. Ilmu kedua, ma'rifatun nabi, ilmu tentang nabi. Dan yang ketiga, iman tak akan sempurna tanpa ada ma'rifatud dinil islami, mengetahui selok belok agama Islam. Tiga ilmu ini mesti ada untuk memiliki iman. Iman saja tak cukup bila tak diamalkan, itu sebab dia ikuti dengan amal saleh. Amal saleh saja tak cukup bila diamalkan untuk sendiri, mesti disebar-sebarkan, mesti didakwahkan. Dan bila berdakwah, menyampaikan kebenaran apa yang kita tahu dan telah kita laksanakan, ada yang suka dan juga banyak yang benci. Jika itu terjadi, sabar. Oleh sebab itu, berdakwah sejak tahun 80 sampai sekarang dah 30 tahun lebih. Tahun 2006 ditangkap oleh mahkamah. Ditangkap dan dibawa ke mahkamah. Minta mengaku supaya mengaku bersalah. Kita tidak mau mengaku, bawa saya ke mahkamah. 6 tahun perjalanan mahkamah, 2006 hingga 2012. Ternyata begitu 6 tahun diikuti, satu demi satu mahkamah, tak kurang dari 25 atau 30 kali masuk mahkamah, didapati ternyata tidak bersalah. Tak ada poin. Poinnya hanya karena tidak dapat tauliah. Tak kurang dari 6-7 kali mohon tauliah, tak pernah lulus. Padahal syarat untuk mendapat tauliah adalah 4 sanawi, sedangkan kita pula pernah masuk 4 universiti Islam. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, saya tak mau ditegur oleh pengerusi, biar kita bagi-bagi, ini lagi banyak pengalamannya.
dan ustaz kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masyaallah. Inilah hikmahnya orang yang berpengalaman. Saya pegang mic, saya sudah pun tahu maksudnya itu. Alhamdulillah. Saya nak berikan juga peluang untuk Prof. Madya Datuk Dr. Mazau untuk berikan bicara awal tentang tajuk kita ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Mesti sahabat-sahabat ahli panel, para tetamu ramai ni dah disebut tadi. Hadirin dan hadirat sekalian. Saya junior Dr. Abdullah Yassin dalam banyak bab, termasuk bab kena tangkap. Jadi dia kena 3 tahun baru saya dapat pangkat yang sama. Tapi hari ini kami rasa kemas sebab lawyer kami ada kat sini. Ada dekat depan ni. Hadirin dan hadirat sekalian. Oleh kerana syurga adalah sesuatu yang mahal, tentu kita tidak masuk syurga dengan percuma. Manusia terpaksa membayar sesuatu yang mahal juga untuk pergi kepada tempat yang mahal. Maka dakwah adalah sesuatu yang mahal. Dakwah adalah sesuatu yang memerlukan dan menuntut pengorbanan. Pada hari ini apabila kita rasa macam dah mula selesa, ramai ustaz-ustaz sangat diraikan, selebriti, jumpa orang nak ambil gambar buat Facebook dan macam-macam lagi, kita mungkin rasa macam seketika kita rasa macam menarik, tapi kita mungkin juga tertanya-tanya tentang adakah kita masih berada dengan penuh istiqamah di atas jalan dakwah ini. Abdul Rahman bin Auf, apabila dia dihidangkan dengan makanan yang sedap pada zaman Nabi sudah tidak ada, jadi pembantu dia hidangkan makanan kepadanya. Bila dia melihat makanan yang dihidangkan itu menarik dan sedap, dia menangis. Lalu ditanya kepadanya, kenapa awak menangis? Kata dia, dia teringatkan kepada Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair adalah merupakan sahabat Nabi yang seorang anak orang kaya Mekah. Di mana lorong Mus'ab lalu, maka orang akan tahu kerana haruman yang dipakai oleh Mus'ab. Tetapi apabila dia menganut Islam, ibunya yang merupakan yang memberikan segala-gala kemewahan kepadanya memutuskan hubungan dengannya, dan jadilah Mus'ab seorang yang miskin. Dia menjadi wakil Nabi SAW ke Madinah, dan dia mengetuk pintu orang-orang Madinah, iaitu Yathrib ketika itu, supaya menganut Islam. Mus'ab yang kaya, pada hari dia meninggal, kata Abdul Rahman bin Auf, "Idza ghutiya ra'suhu badat rijlah, wa idza ghutiya rijlahu badat ra'suh." Apabila ditutup kepalanya, maka nampaklah kakinya, kerana kain dia tak banyak. Apabila ditutup kakinya, maka nampaklah kepalanya. Itulah Mus'ab bin Umair yang membawa dakwah Nabi daripada anak orang kaya sehingga menjadi orang miskin. Tapi alhamdulillah, ramai para pendakwah daripada orang biasa telah menjadi orang yang sikit berada kerana dakwah. Kita tak pertikaikan, tapi kita rasa macam, kita patut rasa macam Abdul Rahman bin Auf rasa. Kita patut menangisi perasaan kita. Adakah kita masih lagi berada di atas jalan asyrbul awal, jalan mereka yang awal? Oleh kerana dakwah tidak, bukan murah harganya. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, law kana aradan qalil qariban wa safaran qasida lattaba'uk walakin ba'udat alaihi musyqa. Law kana aradan qariba, jika sekiranya apa yang engkau seru itu wahai Muhammad
masa untuk mencapainya terlalu dekat. Wasafaran qasidah, dan perjalanannya pula sesuatu yang sederhana jauhnya. Lattaba'uk, nescaya mereka mengikutmu wahai Muhammad. Walakin ba'udat alaihi musyqqah, tetapi ia satu perjalanan yang jauh, di atasnya mempunyai berbagai-bagai rintangan. Untuk berdiri di hadapan ini dan di dalam mana-mana majlis, memegang mikrofon dan meluahkan ayat-ayat yang cantik tentang dakwah dan Islam, ramai orang boleh buat. Jika kita kutip orang-orang yang menjual ubat di kaki-kaki lima, mereka lebih petah dari kebanyakan para pendakwah. Tetapi untuk menjadi manusia yang jujur dengan risalah yang dibawa, mempertahankannya, beriman dengannya dan mengharapkan redha Allah Azza wa Jalla dengan dakwah ini, kerana bukan sentiasa dakwah dipuji. Dalam banyak keadaan, orang-orang yang bercakap benar, dia membayar harga yang berat, dan bukan sentiasa kita dikenang. Tetapi Allah tidak pernah lupa kepada kita, dan Allah akan menjadikan manusia juga tidak lupa. Pada hari Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah dipenjarakan oleh pemerintah sehingga dia mati dalam penjara, hanya kerana fatwanya dalam beberapa pandangan, termasuk talak 3 jatuh 1, dia dianggap orang yang bersalah. Tapi hari ini kebanyakan negara Arab memakai fatwa Syekhul Islam Ibn Taymiyyah. Pada hari Imam Ahmad disebat mengelilingi kota Baghdad dan dihukum sesat oleh pemerintah, oleh Qadi Qudah ketika itu, Ahmad bin Abi Duad, pemerintah Abbasiyah lagi, pemerintah Khilafah Islamiyah. Ahmad dianggap sesat, tapi hari ini semua orang menyebutnya sebagai Imam Ahli Sunnati wal Jamaah, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah. Apabila Nabi SAW melihat wanita-wanita Ansar menangis apabila suami mereka terbunuh di dalam peperangan Uhud, Sayyidina Hamzah juga turut terbunuh, Nabi kata, walakinna Hamzata laisa lahu bawaki. Riwayat Ibnu Majah, sanad yang sahih. Tetapi bagi Hamzah itu tidak ada sesiapa yang menangis untuknya. Sayyidus Syuhada, ketua orang yang mati syahid, orang yang paling banyak berkorban untuk Nabi dan mempertahankan Nabi. Tapi barangkali keluarga Hamzah bukan orang Madinah. Ketika mayat-mayat orang lain yang terbunuh dalam Uhud ditangisi oleh keluarga mereka, Nabi simpati dengan Hamzah. Nabi lihat Hamzah tidak ada orang yang menangisinya. Nabi kata, lakinna Hamzata laisa lahu bawaki. Tidak bagi Hamzah itu, tetapi bagi Hamzah tidak ada siapa yang menangis untuknya. Tetapi hari ini orang menyebut Sayyidus Syuhada. Apabila orang lalu di Uhud, orang mengingati Hamzah lebih daripada orang lain. Allah Azza wa Jalla tidak pernah menghampakan para pejuang agamanya. Mereka mesti membayar dengan harga yang mahal. Untuk itu istiqamah adalah sesuatu yang besar di dalam agama. Wa law istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadara. Jika sekiranya mereka itu beristiqamah, berterusan di atas jalan ini, nescaya mereka akan diberikan hujan yang lebat. Para ulama tafsir berbeza dalam hal ini, mereka menyebut maksudnya Allah akan memberikan berbagai kurniaan. Untuk istiqamah 2 hari, bercerita tentang istiqamah macam saya cerita, mungkin pandai cerita saja. Tapi untuk berterusan sehingga mati, berdiri di atas jalan yang benar, sama ada pada musim menang atau musim kalah, pada musim dipuji ataupun dikeji, pada musim senang ataupun susah, pada musim dihukum ataupun diangkat, tetap menyatakan yang benar
sehingga ke akhir hayat, inilah yang paling susah. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kurniaan yang besar. Alladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wala tahzanu. Orang yang menyatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian beristiqamah, malaikat turun kepada mereka dengan menyatakan jangan kamu takut dan jangan kamu duka cita. Ini makna istiqamah. Dan manusia terpaksa hadapi zaman yang berbeza. Seketika orang suka kita, seketika orang tak suka kita. Ada musim mungkin orang suka dengan sebahagian yang kita sebut. Ada tempat orang tak nak, orang mau kita hananakan. Ada, tapi kita mesti dengan penderian kita sebut yang benar, katakan yang benar. Mungkin kita guna pendekatan hikmah dan seumpamanya, tapi kita tidak pernah mengubah apa yang kita yakin. Mungkin bahasa kita kita lunakkan, pendekatan kita kita ubah, tapi kita tidak pernah menukar prinsip dalam perjuangan ini, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati. Terima kasih. Terima kasih kepada ulasan ataupun pembuka bicara awal yang diberikan oleh Prof. Mahdi Dr. Mazhar tadi. Dan Alhamdulillah beliau sendiri mengaku beliau juga punya pengalaman yang sama dengan Dr. Abdullah Yassin, telah pun ada pengalaman ditahan. Beliau juga telah pun ditahan. Tinggal lagi seorang, belum lagi lah. Sama ada yang sebelah sana ataupun yang sebelah sini. Namun kita percaya bahawa kita lebih utamakan yang sebelah kanan lah kan. Supaya untuk melengkapkan quorum pada hari ini. Saya silakan kepada Ustaz Abdul Rashid untuk berikan pula komentar awal topik ini. Disilakan. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Fadil Ustaz Abdul Razak, moderator, Dr. Abdullah Yassin, Dr. Muhammad Asri, para asatizah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sungguh, walaupun mungkin badan saya yang paling besar, tapi saya rasa kerdil untuk membicarakan topik istiqamah dengan pengalaman yang ada 2006 Dr. Abdullah Yassin, 2009 Dr. Muhammad Asri. Kes masih berjalan, tapi mereka masih berada di sini untuk melangsungkan segala aktiviti yang dirancang dan disusun di seluruh pelosok tanah air dan di luar negara. Tuan-tuan jangan kira untuk 3 tahun berikutnya saya pula, kerana saya ada tauliah. Yang tu lebih saya lah. Dan kalau ditanya macam mana boleh dapat tauliah, kita guna tauriah. Tauriah ni boleh cakap tu betul tapi kurang sikit, pasal tu boleh dapat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang disebut oleh Al-Fadhil Dr. Muhammad Asri tadi, bahasa manusia ini boleh berubah. Tetapi apabila kita merujuk tentang maksud istiqamah, maknanya tuan-tuan hadirin dan hadirat, percayalah, segala usul, segala perkara fundamental yang dipelajari, yang diimani, yang diyakini dan diperjuangkan sejak sekian lama, menang di mahkamah ataupun mungkin kalah, diterima ataupun tidak, perkara itu insya Allah akan tetap terus kekal dalam pendirian. Mungkin yang akan meresahkan sebahagian daripada khalayak, mungkin sebahagian yang menyebabkan terasa tidak senang di kalangan sebahagian lagi aktivis, ialah apabila ada gaya bahasa yang berbeza, apabila adanya angle lain yang diambil untuk disampaikan kepada masyarakat. Itu bukan bermakna tidak lagi istiqamah di dalam dakwah. Tetapi para pendakwah kita, para asatidah kita, para aktivis kita mencuba pelbagai cara untuk menyampaikan maklumat kepada masyarakat.
dan mudah-mudahan itu termasuk di dalam konten hikmah di dalam dakwah. Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan kepada generasi manusia hanya ada satu kelompok manusia yang selepas ia berjuang mempertahankan pendirian dia, mempertahankan kepercayaan dia, hanya ada satu kelompok yang Allah Ta'ala bagi nikmat untuk ia merasakan kejayaan itu selepas sekian lama. Hanya golongan Ashabul Kahfi yang mendapat nikmat itu. Selepas ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 300 tahun lebih, bangkit semula agama yang satu ketika menjadi ancaman, kepercayaan yang dimusuhi oleh kerajaan, kemudiannya telah melata dan menjadi prinsip dan pegangan di negeri tersebut. Kita tidak punya umur yang panjang seperti Ashabul Kahfi, tetapi barangkali generasi awal dalam gerakan dakwah kita yang pernah bertempur, yang pernah melalui kesukaran tahun 40-an, 50-an, 60-an, bahkan Dr. Abdullah Yassin daripada tahun 80-an, dapat merasakan sebahagian daripada hasil yang telah dilalui dengan jerit perih puluhan tahun yang lalu. Dan generasi yang ada sekarang, tuan-tuan yang berhimpun sekarang, kalau ditanyakan kepada yang lebih lama, mereka tidak mungkin akan mengatakan tidak pernah terfikir kita boleh berkonvensyen sebesar ini di tempat ini. Masing-masing akan bernostalgia tentang betapa susahnya dakwah satu ketika dulu. Tetapi berkat istiqamah mereka berdakwah dengan cara masing-masing berdasarkan kepada keperluan dan ijtihad di zaman dan situasi masing-masing, maka Islam dengan kefahaman, dengan dakwah yang kita bawa telah tersebar dan masuk ke dalam celah-celah bandaraya Kuala Lumpur, masuk di tempat-tempat yang satu ketika dulu tak pernah difikirkan akan masuk. Tetapi berkat istiqamah. Dan kalau ditanya adakah cara yang dulu itu sesuai, sebahagian tempat masih memerlukan kepada cara yang agak konservatif, cara yang agak mungkin statik, mungkin ada tempat yang masih kekal begitu. Tetapi kita telah mengorak langkah yang lebih besar. Kita punya kawan-kawan dalam, saya selalu sebutkan, yang duduk di bidang penerbitan, yang duduk di bidang perfilman, yang duduk di bidang kesenian. Kita punya kawan-kawan yang aktif dalam perbandingan agama, dakwah non-muslim, yang turun ke jalan-jalan. Satu perkara yang mungkin puluhan tahun yang lalu benda itu tidak tergambar dalam pemikiran aktif. Tetapi berkat istiqamah memegang kepada usul dan asas dakwah, kemudiannya ia diperbagaikan dalam konten hikmah tadi. Kita generasi yang ada sekarang, walaupun dengan pelbagai peringkat umur, tetapi mungkin sebahagian daripada kita masih sangat baru mengenal arti dakwah sunnah, arti dakwah berpegang kepada manhaj, dan teras kita sama berpegang kepada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang difahami oleh para salafus saleh, tetapi kita bergerak dan hidup dengan kehendak dan tuntutan semasa. Inilah perjuangan yang telah dilalui oleh generasi yang awal dan dikongsi bersama oleh kita, dan kita berharap supaya mata rantai dakwah ini tidak akan berhenti di tangan kita. Kita hanya sebagai pelengkap kepada mata rantai dakwah. Kita hanya sebagai pelengkap kepada batu-bata binaan yang telah mereka bina, yang dibina oleh para rasul yang terdahulu, yang diikuti oleh para amilin zaman berzaman, sampailah ke zaman kita, generasi Ustaz Abdullah Yassin, generasi Dr. Muhammad Asri, dan kita akan ada generasi para asatizah yang lain yang akan datang. Apa yang perlu dan dituntut ialah setiap daripada kita istiqamah dengan teras dan asas. Kemudian kita bersikap berlapang dada dalam teknik dan cara. Perkara yang kita kongsikan bersama itu teras.
dan kepelbagaian dalam teknik dan cara itu termasuk di dalam mutaghayyirat, perkara yang boleh berubah, dan masail ijtihad, benda yang boleh diijtihadkan. Maka kalau kita boleh berfaham begini dan berlapang dada untuk urusan yang sebegini, insya-Allah kita akan berada dalam aliran yang sama, kita akan terus menyampaikan risalah ini tanpa rasa ragu. Kerana selain daripada kita juga istiqamah, selain daripada kita melihat generasi sebagaimana yang disebutkan oleh dua ahli panel, nama-nama besar Abu Bakar, Mus'ab bin Umair, kita jangan lupa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah, ada juga nama-nama manusia yang sangat istiqamah. Manusia seperti Abu Jahal sangat istiqamah untuk menentang dakwah Nabi. Manusia seperti Abu Lahab sangat istiqamah dengan pendiriannya, meninggalkan Bani Abdul Muttalib, meninggalkan Bani Hashim untuk bersama dengan Quraisy boikot Nabi dan umat Islam serta keluarga mereka. Jadi itu sentiasa akan ada pertembungan. Kalaulah kita mencabut istiqamah dari diri kita sedangkan golongan tersebut masih kekal dengan pegangan mereka, maka dakwah akan terus berjalan, tetapi dia di tangan kita, dia mati untuk kita. Jadi mudah-mudahan dengan pertemuan seperti ini untuk kita, untuk kita berkongsi dan bercambah idea, tuan-tuan akan berjumpa masa makan, berbuallah, bersembanglah untuk kita mengekalkan teras kita, istiqamah. Kita tidak akan berganjak data yang teras, tetapi kita boleh fleksibel dalam perkara-perkara ijtihad. Yang menjadi kegagalan bagi sebahagian daripada kita ialah apabila ia tidak mampu untuk membezakan yang teras dan yang ijtihad. Lalu yang patut dipegang kuat itu yang dilonggarkan, tetapi masalah teknik itu yang ditegaskan dan dikeraskan. Maka itu akan merosakkan dakwah. Wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Abdul Rashid Idris. Saya kira ketiga-tiga ahli panel telah memberikan permulaan yang sangat cantik, dan jika kita gabungkan ketiga-tiga itu memberikan suatu gambaran awal tentang topik yang kita akan bincangkan pada tengah hari ini, tentang istiqamah dan hikmah dalam dakwah dalam menghadapi zaman yang berubah ini. Sebelum saya nak ajukan soalan semula ke Dr. Abdullah Yassin, saya nak ingatkan lagi jika ada tuan-tuan dan perempuan yang ingin berhasrat untuk ajukan juga soalan, boleh tulis dan berikan kepada mana-mana petugas kita, dan saya akan tolong bacakan insya-Allah ya sebentar lagi. Hadirin dan hadirat sekalian, bila bercakap tentang dakwah ini doktor ya, saya kira ia bukanlah suatu usaha yang menjanjikan 1001 kemewahan. Dakwah bukanlah senantiasa menjanjikan kemewahan, kesenangan, kelancaran, diminati, dipuji dan sebagainya. Bahkan di sana adanya ujian, cabaran, mihnah, ditahan dan sebagainya. Namun yang menjadi hairannya ialah walaupun menghadapi pelbagai cubaan, dikutuk, dikritik, disebut macam-macam, ditangkap dan sebagainya, disuruh ulang alik dari Penang ke KL untuk dibicarakan, dihalang dari berikan kuliah di tempat-tempat yang tertentu, namun saya ingat semangat dakwah itu tak pernah luntur. Walaupun kadang-kadang kita merasakan bahawa segala cabaran itu, segala dugaan itu kemungkinan sedikit sebanyak mampu untuk mengusik jiwa kita ini, untuk menjadi lemah semangat, untuk menjadi kecewa dan sebagainya. Maka kalau jika boleh Dr. Abdullah Yassin, berkongsilah untuk kami semua ini, apakah sebenarnya kekuatan yang perlu kita miliki dalam usaha kita untuk menjadikan kita juga antara orang yang mampu menghadapi cabaran itu dan terus istiqamah dalam di atas jalan dakwah ini insya-Allah. Silakan doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirin dan hadirat, sungguh tepat apa yang pengerusi katakan. Bila kita istiqamah di atas kebenaran, dia tidak semestinya menjanjikan kebahagiaan di dunia ini. Dapat pujian, dapat pangkat, dapat habuan, tak semestinya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi sebelumnya, apa yang mereka tidak mendapat ujian dan dilempar dengan bermacam-macam tuduhan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah dituduh sebagai sahir, tukang sihir. Baginda juga pernah dituduh sebagai syairun majnun, penyair gila. Nabi juga pernah dituduh sebagai sabi, yaitu pembawa ajaran songsang, berbeza dengan adat istiadat nenek moyang. Oleh sebab itu, hari ini masyarakat seolah-olah mau dimomokkan, dihantui dengan istilah Wahabi. Bila ditanya Wahabi itu apa, dia pun tak tahu. Oleh sebab itu, bila pengerusi tanya mengapa atau apa rahasia yang kita tidak pernah give up, tak pernah serik, tak pernah putus asa dalam menyampaikan kebenaran. Pertama sekali, beriman kepada apa yang Allah katakan. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. In tansurullah yansurkum. Bila kamu bantu agama Allah, Allah bantu kamu. Bila kita yakin, Allah tak pernah mungkir janji dengan janjinya. Bila kita bantu agama Allah, bila disebut agama Allah, mestilah rujukan utamanya Quran dan Sunnah. Bila kita yakin Allah akan bantu kita bila istiqamah dalam penyampaian kebenaran, sudah tentu tidak ada siapa kuasa yang boleh menjentik kita, yang boleh mengganggu kita. Itu satu, yakin akan bantuan Allah. Cuma untuk mendapat bantuan Allah, jangan lupa dekatkan diri pada Allah. Saya teringat ayat 37 dari surat Al-Ahzab. Apa firman Allah kepada baginda? Wala tuti'il kafirina wal munafiqin wada' adzahum wa tawakkal 'alallah wa kafa billahi wakila. Hey Muhammad, jangan kamu patuhi kehendak orang kafir dan orang-orang munafik. Wada' adzahum, jangan hiraukan gangguan-gangguan mereka. Allah tidak sebut sampai di situ. Jangan hiraukan gangguan mereka. Wa tawakkal 'alallah. Bersandarlah kepada Allah. Dekatkan diri kepada Allah. Wa kafa billahi wakila. Cukuplah Allah sebagai pelindung. Banyak kaji sejarah pendakwah-pendakwah masa silam. Nabi Ibrahim pernah diugut akan dilempar dalam api neraka. Maaf, di dalam api. Nabi Ibrahim pernah diugut oleh Raja Namrud untuk dilempar dalam api. Allah uji dengan mendatangkan malaikat, "Wahai Ibrahim, perlu bantuanku?" Ibrahim
yang imannya luar biasa menjawab, mengapa aku mesti minta bantu padamu? Aku makhluk, kau juga makhluk. Kau kira aku takut pada api? Api makhluk, aku juga makhluk. Kuasa membakar yang ada pada api itu milik Allah, bukan milik api. Lalu beliau memohon kepada Allah dengan hanya membaca doa hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Oh Tuhan, Allah adalah sebaik-baik wakil, pelindung, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Begitu dibaca, Ibrahim memang dilempar, bukan terhindar dari lemparan, tetap dilempar. Allah beri arahan pada api, ya nar, kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, sejuklah kamu dan selamatkan Ibrahim. Ibrahim jalan dalam api. Api dirasa sejuk. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pernah dikejar oleh Abu Sufyan semasa kafirnya untuk dibunuh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi-lagi ikuti jejak langkah Nabi Ibrahim dengan membaca hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai pelindungku dan Allah sebaik-baik pelindung. Abu Sufyan tidak dapat lihat dan tak dapat kejar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mustahak terhadap gangguan orang kafir dan orang munafik. Nah, ini satu lagi. Mengapa disebut berasingan? Wala tuti'il kafirina wal munafiqin. Kafir lain, munafik lain. Kafir nyata-nyata dari nama saja kita tahu. Kemana dia beribadat, ke gereja, ke temple, ke kita tahu. Tapi munafikin, sama-sama naik haji ke Mekah, sama-sama ke masjid, sama-sama tarawih di bulan Ramadan. Zahirnya macam Islam, tapi dalam hatinya macam orang kafir, tak suka kepada kebenaran. Itu sebabnya disebut oleh Allah dua-dua sekali. Eh Muhammad, jangan kau patuhi orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Da'azahum, jangan hiraukan gangguan mereka. Wa tawakkal 'alallah. Jadi bila ditanya di mana letaknya rahasia kekuatan dapat istiqamah dalam berdakwah walaupun dilabel bermacam-macam, karena kita yakin Allah akan tolong. Oleh sebab itu, hadirin dan hadirat rahimakumullah, yang mustahak dalam dakwah untuk lebih lengkap tidak cukup. Tidak cukup punya ilmu sahaja. Maaf, tidak cukup ikhlas sahaja. Kita kena ada ilmu. Ilmu bukan hanya ilmu syariat. Saya ulang sekali lagi, syarat dakwah ingin berjaya mesti ada dua. Pertama, ikhlas lillah dalam penyampaian. Orang kasih habuan terima, tak kasih pun jangan kecewa, sebab Allah akan bagi. Apa yang Allah akan bagi? Bila kau sampaikan kebenaran, lalu yang dengar laksanakan kebenaran yang kamu sampaikan, kamu akan dapat ganjarannya, sedikit pun tidak dikurangi. Betul tak? Itu juga adalah upah daripada Allah Azza wa Jalla. Pertama, ikhlas. Yang kedua, ilmu. Ilmu bukan saja ulumu syar'iyah, tapi juga ilmu bagaimana cara berdakwah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajar pada para sahabat, yassiru wala tunassiru, yassiru wala tu'assiru. Permudahkan dalam berdakwah, jangan persulit. Qarribu wala tunafiru, approach, rangkul para audience, jangan buat audience lari. Di sini kita perlu kepada adab dan akhlak. Sebabnya kata para ulama, hukum ditinjau dari satu sudut ada dua. Al-ahkamu syari'iyah, hukum syara', yang satu lagi al-ahkamul akhlaqiyah. Hukum syara' menyuruh, bila datang tetamu, hormati tetamu. Hukumnya
wajib menghormati tetamu. Itu hukum syarak. Setelah tetamu duduk, lalu kita dengan adab dan sopan santun hidangkan apa yang boleh kita hidangkan. Walaupun air mineral dihidang dengan cara yang sopan, betul tak kita lebih suka daripada cappuccino dengan hanya meletak, nah minum? Hukum syarak yang tidak diikuti dengan akhlak boleh mengakibat audien kita akan lari kalau cara tak betul. Oleh sebab itu, hadirin dan hadirat, berdakwah hukumnya wajib semampu yang kita boleh, tapi kita juga mesti beradab dan berakhlak dalam menyampaikan dakwah. Itu sebabnya kata ulama tafsir, mengapa Muslim yang bebas dari rugi, pertama mesti ada iman, iaitu ilmu. Ilmunya mesti diamalkan dulu. Itu sebabnya wa'amilu salihati. Mengapa letaknya watawasaw bilhaq pada third step? First step, miliki ilmu. Second step, amalkan dulu untuk diri dan keluarga. Baru dakwah. Baru dakwah kita diterima oleh orang ramai. Dan orang tidak akan kata cakap tak serupa bikin. Kalau jam sekian kita janji untuk datang, jam sekian, jangan awal, jangan lambat. Sebab kata ulama dakwah, dakwah ada dua cara. Dakwah bil qaul wa dakwah bil hal. Dakwah dengan ucapan dan dakwah dengan sikap. Dan dakwah dengan sikap sebenarnya lebih berkesan berbanding hanya cakap sahaja. Inilah beberapa rahasia mengapa kita boleh istiqamah, yaitu dengan iman pada Allah. Allah akan bantu siapa yang membantu agamanya. Kita akan dapat ganjaran tak di dunia, di akhirat. Dan terakhir, saya pernah dapat teguran dari pihak kedutaan ketika bekerja di kedutaan, mengapa ada orang yang cakap begini tentang dakwahmu. Pada permulaan tahun 80, sedang semangat-semangatnya baru keluar dari universiti, banyak membahas bab fiqh sesuai dengan master kita di bidang al-fiqhul muqaran, perbandingan ilmu fiqh. Kita cuba nak sampaikan, tapi ternyata masyarakat kita di Malaysia sangat sensitif dalam masalah fiqh. Jangan sentuh apa yang berbeza dari amalan nenek moyang. Oleh sebab itu, pakat dengan kedutaan Arab Saudi izinkan saya dalam berdakwah memperkatakan dua perkara, tafsir Quran dan akidah. Itu sebabnya mula-mula buku yang saya tulis adalah hakikat dua kalimah syahadat. Sebab itu yang sangat banyak dari kalangan umat Islam Nusantara yang terlepas pandang akan kehebatan dua kalimah syahadat. Mereka banyak menekuni salat, puasa, zakat, haji. Rukun syarat perkara yang boleh membatalkannya mereka tahu, tetapi tidak tahu apa itu rukun dua kalimah syahadat. Apa perkara yang boleh membatalkan dua kalimah syahadat. Kemudian saya karang lagi tiga buku, tiga jilid, Akidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Dan alhamdulillah sampai sekarang sudah 11 juzuk Al-Quran sudah saya tulis. Mungkin tidak banyak pendakwah Nusantara yang mau melibatkan diri dalam hal ini, tapi saya yakin bila kita bercakap Quran, seolah-olah kita bercakap semua cabang-cabang Islam lainnya. Ini dulu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih doktor. Saya yakin kita tak puas untuk mendengar lagi perkongsian Dr. Abdul Hassin. So bagi yang nak lagi, kenalah hadir ke kuliah-kuliah beliau ataupun belilah kitab-kitab beliau, insyaAllah. Ada jual tak di luar? Belum lagi, hari ini tak bawa lah kan? Tak bawa, tak apa tahu. Nanti kita akan dapatkan kitab-kitab yang ditulis oleh beliau, insyaAllah. Saya nak bagi dahulu Dr. Mazhar untuk berehat sebentar. Saya nak langkau ke panel yang ketiga. Boleh? Boleh, ya? Baik. Minta izin. Sebab, tapi tak apa, sebab saya yang jadi host, tak apa. Okay? Baik, Ustaz Abdul Rashid, hakikatnya ialah matahari dan juga bulan sentiasa berputar bersilih ganti.
matahari yang terbit pada awal pagi tak akan kekal lama di tengah hari. Ia pasti akan berputar dan pergi berakhirnya suatu hari. Lalu sang rambulan pula akan menampakkan dirinya bagi melengkapkan suatu putaran waktu. Maka waktu itu akan sentiasa berubah, waktu akan sentiasa bertambah, dan sudah pasti dengan bertambahnya waktu itu ada juga perkara lain yang berubah. Hari berubah, minggu berubah, bulan berubah, tahun berubah, dan yang pasti bentuk paras wajah juga berubah. Saiz badan pun mungkin berubahlah. Umur juga akan bertambah. Persoalannya ialah dalam banyak perkara yang berubah ini, apakah dakwah juga perlu berubah? Apakah approach ataupun method dakwah juga perlu berubah? Ataupun pendakwah yang perlu berubah mengikut kemahuan masyarakat? Apa yang masyarakat mahu, itulah yang pendakwah berikan. Tak boleh untuk bawa masyarakat kembali kepada apa yang agama mahukan, sebab itu tak popular. So, apa yang perlu diubah ini dengan zaman yang berubah ini? Dipersilakan untuk Dr. Ustaz Abdul Rashid membuat pengubahan itu. Dipersilakan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ingatkan sajak tadi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita saja berfikir. Malahan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum pernah terfikir, bahkan meluahkan persoalan. Mata masyaallah. Bila kita nak menang? Dan ada di kalangan kita yang memang mengulang, bila lagi kita nak begitu, bila kita nak begini? Takkan selamanya kita akan berpindah randa? Takkan kita boleh diusir merata-rata tempat? Takkan pendakwah kita boleh ditahan dan sebagainya? Persoalan mata Nasrullah menuntut kepada kita berfikir bagaimana kita nak duduk di lorong mendapat bantuan dan kemenangan daripada Allah. Dan jawapan yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, ala inna nasrallahi qarib, ketahuilah bahawa sesungguhnya bantuan, kemenangan daripada Allah Ta'ala itu dekat. Maka ia menjadi satu motivasi dan inspirasi kepada kita, yang kita jangan ketinggalan daripada berada di atas rantaian dakwah ini. Kerana Allah Ta'ala dah janji kemenangan itu dekat. Maka dalam dua keadaan tadi, bagaimana kita memotivasikan diri kita untuk berada di atas gelanggang yang betul, lorong yang betul untuk mendapat kemenangan daripada Allah, kita kena sentiasa berfikir agar bukan kita saja yang dapat faham agama, amal agama, kita kena gerakkan seluruh keluarga kita dan masa untuk sama-sama menikmati janji Allah Subhanahu wa taala ini. Maka disitulah yang menuntut kepada rujuk dua perkataan penting kita, istiqamah dan satu lagi hikmah. Dan apabila disebut tentang hikmah tadi, maka ia merangkumi perkara-perkara ijtihad, perkara yang bahkan menuntut kepada perubahan. Dan moderator kita Ustaz Abdul Razak tanya, apakah yang sebenarnya perlu berubah? Sebelum saya katakan apa yang perlu berubah, kita sama-sama kena tegaskan ada perkara yang tidak akan berubah, yang kita sebutkan awal tadi tentang prinsip tidak akan berubah. Cita-cita untuk berada mendapat kemenangan daripada Allah, kalaupun tak dapat ketika di sini, kalaupun tak sempat melihat buah dan hasilnya, kita minta untuk mendapat kemenangan itu di hari akhirat nanti. Yang itu jangan sekali-kali kita ubah daripada pendirian kita. Jangan sampai ada yang putus asa
Saya sebutkan sebelum merujuk kepada apa yang ditanya, karena mungkin sebahagian daripada kawan-kawan kita yang mungkin pernah datang hadir kuliah dengan penuh komitmennya diberikan seluruh begitu dan begini, tiba-tiba melihat adanya sedikit sebanyak pergeseran, adanya satu dua salah teknikal dan sebagainya, maka dia mula melangkah berundur setapak ke belakang. Bahkan ada yang akhirnya berhenti tarik handbrake hanya menjadi penonton. Bahkan ada yang melupakan terus perjalanan yang telah pun dimulakan. Jadi mudah-mudahan perkara asas yang tidak boleh berubah ialah prinsip dan cita-cita kita mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Yang itu jangan berubah. Dan dalam kita menyusun misi ke arah itu, kalau ditanya adakah pendakwah perlu berubah? Ya. Saya katakan pendakwah perlu berubah berdasarkan kepada tuntutan semasa. Selepas kita menetapkan ada yang tidak boleh berubah, tetapi sosok pendakwah itu perlu berubah. Walaupun kadang-kadang, bukan kadang-kadang, yang selalunya ialah sosok tubuh itu diubah oleh audien kerana makan selepas kuliah. Pendakwah perlu berubah. Saya bila merujuk pendakwah, sebenarnya tuan-tuan, barangkali dua ahli panel ini lebih layak untuk dia katakan begitu. Tapi saya merujuk kepada tuan-tuan yang menjadi ejen kepada masyarakat yang lebih efisien daripada ustaz-ustaz yang ada. Tuan-tuanlah yang menyeru orang untuk datang hadir kuliah. Tuan-tuanlah yang menganjurkan program itu dan ini. Tuan-tuanlah yang membawa masuk ustaz-ustaz ke surau, masjid dan pejabat-pejabat. Kadang-kadang kalau kita bawa dengan niat untuk buldos dan meruntuhkan, mungkin ada benda yang berjaya diruntuhkan. Tetapi kadang-kadang kita tidak mampu untuk membina di atas runtuhan itu. Kalau itu berlaku, maka setiap daripada kita perlu mengubah niat dan tujuan itu. Itu tuntutan. Dan ada juga perkara yang kita tahu kalau kita sampaikan ia di sini kurang manfaatnya. Duduk surau hujung kampung yang kalau boleh pakcik dan makcik itu hanya duduk sandar di tepi tiang nak dengar. Ustaz nak kata boleh ke tak boleh? Cukup tak kat tu? Dia tak boleh accept lebih dah daripada itu. Maka kalau itulah audiennya, maka topik juga patut untuk diubah. Dan saya rasa itulah yang telah dilalui oleh Dr. Abdullah Yassin. Apabila perangai malam yang mula-mula, Ustaz, kan, dengan penuh semangat kita membahaskan perbandingan dan perbandingan. Mungkin zaman dulu belum begitu terbuka, tapi alhamdulillah kalau audien yang topik yang sama dibawa sekarang, insya-Allah ia lebih baik responnya. Tapi untuk yang duduk di ceruk kampung nak ceritakan hasil pertelingkahan ulama, perbahasan ijtihad yang begitu panjang dengan selok-beloknya, mungkin kita perlu fikirkan balik. Kalau hanya kerana membicarakan tentang perkara yang membatalkan wuduk yang berbeza daripada pengetahuan sedia ada, menyebabkan kita tidak boleh membetulkan akidah dia yang lebih parah daripada itu, saya fikir kita perlu berundur seketika untuk langkah itu dengan kita membetulkan akidahnya. Dalam kita membicarakan umat ini, kalau salatnya tangan nak letak kat mana, dah tentu tangan letak atas kanan, atas tangan kiri, kita pun belum baca habis lagi yang letak tangan di tepi, nak letak di dada, di perut dan sebagainya. Kalau itu dihabiskan masa untuk sebahagian masyarakat yang boleh berfikir, yang boleh terima lebih, ya teruskan. Tetapi dalam keadaan masyarakat yang solat apapun dia tak tahu ataupun yang tak solat, maka mungkin ada prioriti lain yang kita perlu perkenalkan kepada mereka. Di kala masyarakat memikirkan kalau dia nak berselawat ataupun dia nak mendekatkan diri kepada Nabi hanya dengan menghadiri majlis-majlis qasidah, mungkin kita perlukan sesuatu untuk mendekatkan mereka dengan kita. Kalau ada masyarakat yang kita bicarakan soal dari sudut dalil ia kuat, dari sudut pandangan dia rajih di sisi kita dan begitulah sepatutnya,
tetapi kita ada isu lain yang perlu kita tangani untuk mereka. Maka itu sebenarnya memang menuntut kepada perubahan cara dan gaya. Dan dakwah ini memang memerlukan kepada try and error. Memang memerlukan kepada perubahan, percubaan, dan mungkin kita akan tersilap. Dan kadang-kadang kesilapan itu kalau bagi generasi yang baru, dia tak perlu ulang kesilapan yang sama. Laluan telah direntas, telah pun ditebas oleh generasi yang lebih awal. Kita belajar daripada perkara tersebut untuk kita perbaiki di mana yang ada. Kerana biasanya tukang perhati ini memang sangat ramai. Tukang komplain lagi ramai. Tapi untuk menampung kekurangan yang sedia ada, orang tak bersedia untuk ke arah itu. Orang hanya boleh mengatakan fulan bin fulan dengan kapasitinya, dengan kedudukannya, dengan pengaruh yang dia ada. Dia tidak memaksimumkan usahanya untuk gitu dan begini. Sedangkan kawan telah habiskan seluruh hidupnya, pagi menulis, petang berceramah, malam kuliah, esok lagi anak isteri ditinggalkan. Yang ada ialah hanya komplain dan komplain, dan tidak ada sumbangan pun, hanya menjauhkan orang daripada ajaran sunnah. Jadi kalau ditanya apakah yang perlu berubah, semua perkara yang mutaghayyirat, yang memang namanya juga berubah, technical, perkara-perkara yang menuntut kepada ijtihad, ia sentiasa fleksibel untuk kita ubah dan kita rombak. Cumanya bagi gerakan kita, benda teras yang tak boleh kita tinggal bagi setiap orang, hadir kuliah pengajian, dengar ilmu dengan sistem yang betul, kenal dakwah ini, masuk dalam gerakan dakwah ini dengan pintu masuk yang betul. Jangan masuk, kalau ibaratkan masuk rumah tuan-tuan, menjadi tetamu, kita masuk dari pintu depan. Kadang-kadang ada orang dia termasuk daripada pintu belakang, tak apa lagi. Yang saya bimbang, ada yang terjun masuk dalam gelanggang dakwah ini melalui tingkap jamban. Masuk hanya dengan pertelingkahan, masuk dengan begitu dan begini, akhirnya bila dia explore, dia jumpa dan dia lupa berpegang dengan yang teras. Maka kita dapati ada orang sanggup untuk duduk semeja dengan musuh untuk menghina para ulama yang memperjuangkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan dia tidak boleh bertoleransi dengan sesama manusia, sesama aktivis yang berpegang dengan manhaj dan prinsip yang sama. Jadi tuan-tuan, mungkin ada yang kenal dengan agama hanya dengan satu dua program, tapi susun balik diri untuk kita bermula dengan ilmu. Ada orang yang mula dengan dakwah dulu dan akhirnya dia tak tahu apa yang dia cakap. Apabila tuntutan semasa menuntut dia sampai dan teruskan sampai, itu yang menyebabkan kata Arab, faqidu syai la yu'ti. Orang yang tak punya ilmu, dia tak boleh memberi. Dan kalau dituntut untuk bagi juga, dia akan kutip apa saja yang terlintas. Maka itu yang menyebabkan tersebarnya perkara-perkara palsu dalam agama, hanya kerana menuntut, hanya kerana memenuhi tuntutan semasa. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan, kita bermula daripada mana kita bermula dan kita akan teruskan. Saya sikit nak sebut. Satu ketika dulu, mungkin dalam pengajian akidah, sangat jarang orang membicarakan tentang tauhidul ibadah, hanya membicarakan tentang sifat nama Allah, wujud Allah, benda yang sangat asas dibicarakan dengan begitu panjang. Tetapi apabila approach dikenalkan tentang tauhidul ibadah, mentauhidkan Allah Ta'ala dalam ibadah, mentauhidkan Allah Ta'ala dalam sifat rububiyahnya, mentauhidkan Allah Ta'ala dalam tajuk-tajuk asma' dan sifat dan nama-namanya, benda itu menjadi sangat janggal ketika dulu. Tetapi kemudiannya ia berkembang dan merata, bahkan menjadi silibus di kebanyakan tempat pengajian. Baru-baru ini ia ada orang yang cuba revive balik perbahasan yang lama, mengenepikan yang awal. Saya mengucapkan terima kasih secara peribadi kepada Yang Berhormat Abu Urwah dengan buku Risalah Usrahnya, memperkenalkan saya dengan tauhid uluhiyah, rububiyah dan asma' wa sifat. Dan jasa itu insya-Allah sebagai saham di hari akhirat untuk ramai manusia. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih ustaz. Kita menerima banyak soalan daripada penonton.
yang saya kira 80% soalan ini ditujukan khas untuk Dr. Mazza. Lagi kena tahan, lagi banyak soalan. Cuma ni saya nak tanya soalan yang terakhir, dan saya nak pilih satu soalan dari banyak-banyak soalan ini. Baki soalan itu saya akan bawa ke sesi petang nanti, insyaAllah. Jangan takut, saya akan raikan juga sebanyak mungkin soalan ini, dan saya akan bawa ke sesi yang terakhir nanti, insyaAllah. Dr. Mazza, lah senang. Ada orang yang nadanya kedengaran kasar, pandangannya kelihatan tegas, dan katanya inilah dakwah. Ada orang yang nadanya kedengaran lunak, pandangannya kelihatan anjal, katanya inilah hikmah. Dilemanya ialah apabila pandangan yang tegas diberikan, mereka itu dikatakan jumud, tertutup, dan tak ada keterbukaan, tidak praktikal dengan suasana yang semasa ini. Sebaliknya, bila bersikap lunak, bersikap fleksibel, dikatakan pula liberal. Akhirnya yang menjadi mangsa ialah masyarakat. Di pihak ini pun membentangkan hujah dan juga dalilnya, di pihak ini pun membentangkan hujah dan juga dalilnya. Maka apa komen doktor? Saya nak gabungkan dengan soalan lagi satu, lebih kurang sama juga. Soalan kepada drmazza.com. Ditulis ya, okay. drmazza.com. Ni ada betul. Apakah sebenarnya Datuk yang membezakan antara manhaj yang dibawa oleh asatizah dalam konvensyen ini dengan manhaj yang dibawa oleh kumpulan-kumpulan lain? Sila berikan komentar dalam masa yang terakhir ini, kita sangat-sangat suntuk 4.5 minit. Silakan. Terima kasih pengurusi. Bismillah. Pengurusi, saya nak sentuh sikit tentang tajuk ni. Tadi ada pasal pengurusi, saya suka dengan soalan pengurusi yang awal tu. Orang yang berdakwah ni, dia orang ni tak berduka cita kan, macam-macam perkara yang kena. Pendakwah, tuan-tuan, samalah tuan-tuan Ustaz Abdul Yassin, saya pun mungkin Ustaz Abdul Rashid, kita bawa dakwah ni, dan kita manusia. Manusia ada sedih, manusia ada suka. Hatta Nabi duka cita. Allah sebut, qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhina yaqulun. Sesungguhnya kami tahu ia benar-benar mendukacitakan engkau dengan apa yang mereka katakan. Nabi dukacita. Kita tengok orang-orang yang berjuang untuk melakukan perubahan dan membawa misi Islam. Kadang-kadang kita tengok wajah mereka tersenyum, tapi sebenarnya banyak perkara yang mereka dukacita. Orang kata gelora di laut dapat kita lihat, gelora di hati siapa yang tahu. Hanya mungkin orang-orang yang terdekat dengan para pejuang, mereka akan tahu. Isteri kita mungkin tahu. Ketika kita baringkan diri dalam keadaan tidak dapat tidur, memikirkan banyak perkara yang tak dapat diselesaikan. Ketika kita berduka cita dan mendiamkan diri bersendirian, memikirkan bagaimana kita nak mengatasi masalah-masalah ini. Tapi oleh kerana orang-orang yang berjuang ni, anak-anak, sahabat-sahabat yang muda-muda, kita mesti tegar dengan perjuangan. Kita jarang menunjukkan bahawasanya kita tewas. Kita akan senyum bagaikan orang yang menang, walaupun kita lebih tahu apa yang sebenarnya berlaku. Tetapi Allah Azza wa Jalla sayangkan orang-orang yang berjuang. Kerana duka cita lah, kerana orang tekan lah, kerana masalah-masalah yang ada di jalan dakwah inilah yang mengheret kita untuk, yang mengejutkan kita untuk bangun malam, yang mengejutkan kita untuk lama berdoa kepada Allah, yang mengejutkan kita untuk kita lebih tawaduk.
lebih khusyuk perasaan kita. Yang mengejutkan kita, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awin qus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alaika qawlan saqila. Wahai orang yang berselimut, bangunlah malam kecuali sedikit, baca Quran. Dan kemudian Allah kata, inna sanulqi alaika qawlan saqila, kami akan mencampakkan kepadamu perkataan yang berat. Al-Quran itu berat, misinya berat. Apa makna para pejuang jika semua ceritanya daripada awal dia menang? Asyik dia seronok, makan, tidur, seronok, sembang, gelak. Tapi kita membaca sirah dengan perasaan yang sayu. Apabila kita mendengar dan mendengar, melihat sirah Nabi dilontarkan dengan batu di Taif, di mana dapat kita nikmati apabila kita baca sirah Nabi, menikmati perkataan Nabi, Allahumma inni ashku ilaika da'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'ala an-nas ya arhamar rahimin anta rabbul mustada'afin wa anta rabbi ila man takiluni ila ba'idin yatajahhamuni am ila aduwwin mallaktahu amri illam yakun bika 'alayya ghadabun fala ubali. Ya Allah, aku mengadu kepadamu. Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati. Ya Allah, aku mengadu kepadamu lemahnya kekuatanku, sedikitnya helahku, dan hinanya aku ini di kalangan orang ramai. Ila man tak, ya anta rabbul mustada'afina wa anta rabbi, engkaulah Tuhan orang-orang yang kena tindas dan engkaulah Tuhanku. Ila man takiluni, kepada siapa kau nak serahkan aku ini? Ila ba'idin yatajahhamuni, kepada orang jauh yang bermasam muka denganku. Am aduun malaktahu amri, ataupun musuh yang menguasai urusanku. Nabi duka cita sehingga akhir munajat ini yang selalu kita dengar dalam kuliah, di mana akan dapat kita rasai nikmat munajat ini jika kita tidak melalui jalan yang dilalui oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Allah sayangkan kita. Allah ketuk supaya hati kita ikhlas dengan ujian yang Allah berikan. Saya berikan semangat pertama untuk saya cuba bagi semangat pada diri saya dan juga sahabat-sahabat. Teruskanlah perjuangan ini. Cakaplah yang benar dengan hikmah, dengan apa. Tapi cakaplah yang benar. Kita akan teruskan perjuangan ini kerana kalau orang tanya dakwah untuk kepentingan diri, memang untuk kepentingan diri. Kita dakwah kepada orang sebenarnya untuk kepentingan kita, supaya kita selamat di sisi Allah pada hari akhirat kelak. Kita tahu Allah tak tanya kita tentang kemenangan kerana bukan kita yang boleh memastikan kemenangan. Tetapi Allah akan bertanya, adakah kita telah berjuang ataupun tidak berjuang? Adakah kita telah berkorban ataupun tidak berkorban di atas jalan ini? Apabila kita ikhlas, kita nakkan redha Allah. Kita nak cari pahala pada jalan ini. Kita tahu Allah beri kelebihan dari subhanallah. Kita kalau tanpa dakwah ni nobody. Saya tak, walaupun ada orang kutuk, tapi kalau tak kena dakwah ni, saya tak naik atas pentas ni. Saya tak jumpa dengan orang-orang hebat macam Ustaz Abdullah Yassin dan seumpamanya. Tapi kerana dakwah, Allah kurniakan banyak perkara. Kita lemah, ya. Kadang-kadang apa yang dimiliki oleh orang yang menentang kita tanpa sebab jauh lebih kuat daripada apa yang kita miliki. Mungkin nama kita boleh lebih besar pada dia, tapi dia ada benda yang kita tidak ada. Tapi jika dibandingkan dengan apa yang dimiliki oleh generasi awal, Allah telah tolong kita dengan banyaknya. Ketika orang pulau Nabi, Nabi tak boleh buat apa. Ketika Al-Imam Al-Bukhari tidak dibenarkan bercakap di Naisabur dan di Bukhara, dia menulis surat kepada Khalid bin Yahya, Gubernur Bukhara, yang menghalang dia daripada menyampaikan hadis
kuliah hadis. Dia kata, awak tulislah satu surat pada saya, bawahnya awak larang saya, supaya dapat saya gunakan hujah di hadapan Allah. Bukan saya tak mahu sampaikan hadis Nabi, tapi kerana saya dihalang oleh gubernur. Al-Bukhari rahimahullah. Bukhari yang kita sebut dengan penuh kehebatannya, pada hari dia mati, pada hari dia hidup, dia dianggap sebagai orang yang sesat dan dia dibuang daripada kampung halamannya. Bahkan dia dianggap sebagai salah seorang yang telah kafir dengan i'tiqadnya. Sehingga ulama-ulama pada zaman Bukhari, saya sebut, kebanyakan mereka tidak pernah menyebut Bukhari adalah rawi yang daif. Termasuk yang menyebutnya Abu Hatim Ar-Razi, Abu Zur'ah Ar-Razi, yang merupakan jago-jago besar dalam ilmu hadis, mentadaif dan mendaifkan Bukhari di atas fitnah yang disampaikan oleh sebahagian daripada para ruah dan orang-orang yang mengkritik Bukhari dalam isu-isu tertentu. Tapi hari ini kita menyebut hadis sahih rawahul Bukhari, hadis sahih dirawairkan oleh Al-Bukhari. Allah Azza wa Jalla mempunyai urusan yang tersendiri. Lebih penting daripada orang sebut, sahabat-sahabat sekalian, di manakah kedudukan kita di sisi Allah Azza wa Jalla? Nelson Mandela, dia pejuang untuk menentang apartheid. Nelson Mandela tak ada cakap nas-nas ni semua, tapi dia telah istiqamah sehingga kemati, masuk keluar penjara kerana dia percaya dengan apa yang dia perjuangkan. Kita Tuhan janjikan banyak kebaikan untuk orang yang membawa agama. Kadang-kadang kita kurang sabar dibandingkan orang lain. Saya tahu pengerusi akan hentikan saya, tapi saya nak, saya masa tak ada, tapi saya nak bagi, saya nak bagi semangat pada diri saya yang daif. Tapi saya ingin berkongsi kerana saya tahu ramai ustaz-ustaz yang hadir. Betul kanang kata, agi hidup agi ngelaban. Lagi kita hidup membujur lalu melentang patah, kita akan meneruskan misi dakwah ini insya-Allah. Dan insya-Allah kan kita akan membayar harganya. Karena dakwah ini harganya besar dan semua para pejuang telah membayarnya. Dan insya-Allah mudah-mudahan kita juga akan membayarnya insya-Allah. Kita bukan berkumpul di sini untuk sekadar sonok-sonok, tapi kita abus nabusu fi arwahikum wa fi arwahina, untuk kita tiupkan dalam ruh kita, dalam ruh sahabat-sahabat kita. Marilah sama-sama kita berjuang, marilah sama-sama kita sumbangkan sesuatu bahawasanya kita telah berada di jalan dakwah ini. Beli buku saya tahu ramai, yang hadir pun ramai. Kalau kuliah memang ramai sampai sentiasa tak Allah uji kita, walaupun kadang-kadang 2-3 tempat tak boleh kita bagi kuliah, tapi sentiasa kuliah ramai. Tapi di samping ramai hadir, marilah kita semua buat. Ada yang tak boleh ceramah. Dulu Nabi kalau tak boleh ceramah habis dengan sahabat. Tapi kita hari ini ada internet, ada YouTube, ada apa. Tak boleh orang bagi sampai, tak ada tauliah untuk cakap, ada tauliah untuk WhatsApp. Jadi kita sentiasa mesej kita insya-Allah. Saya tak jawab dengan soalan pengerusi itu, masa dah habis saya tahu. Tapi saya rasa saya nak kongsi semangat Ustaz Abdul Yassin, supaya kita kongsi bersama. Saya tak ada pesangatlah, saya pun Allah bagi sikit-sikit je hujan, tapi yang penting ni orang-orang yang awal yang berjuang dengan harga yang mahal insya-Allah. Terima kasih banyak Musy. Terima kasih doktor. Jawapan lanjut sila rujuk dalam YouTube beliau ya. Baik, kita sudah pun terlajak masa sangat ni. Tak apa, tak apa. Saya nak mohon juga di pihak pihak penganjur untuk kita minta dalam masa 30 saat wasiat terakhir dari Dr. Abdullah Yassin bagi merumuskan topik kita untuk tengah hari ini. 30 saat doktor. Wasiat untuk kami. Dipersilakan. Nasihatlah nasihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun berbagai cabaran dan dugaan menimpa, tetapi saya tak tahu mengapa hati ini gembira.
Karena kita yakin di atas kebenaran. Itu sebabnya kalau boleh kongsi dengan rakan-rakan para asatizah, yang mustahak dalam penyampaian kita mesti ikuti dengan dalil. Itu sebabnya mengapa kalau ditanya dalam kesibukan dakwah yang sama sekali kadang-kadang 3-4 program sehari, tiap hari, mengapa boleh mengarang buku sampai 50-40 jenis buku, malah ada satu jenis sampai 11 jilid, ada yang 6 jilid, ada yang 3 volume. Kalau ditanya dari mana, bila masanya, hadirin dan hadirat, biasakan diri secara istiqamah. Saya sejak tahun 80 setiap memberi ceramah mesti bersama nota, walaupun hanya 4 muka surat. Apa sebab? Dengan nota tersebut yang lengkap dalil-dalilnya dari Quran dan Sunnah, orang yang menuduh selama ini kita sesat, kita memecahkan umat, sampai hari ini dah 35 tahun tak ada seorang pun yang datang untuk mencaba apa yang ditulis. Nota-nota itulah yang kita compile akhirnya jadi buku. Oleh sebab itu, wasiat atau nasihat ringkas saja dalam penyampaian mesti diikuti dengan hujah dan dalil. Orang boleh pertikaikan pandangan kita, tetapi orang tak akan berani mempertikaikan ayat Quran dan hadis Nabi. Disitulah kekuatan. Kata Profesor Wahbah Az-Zuhaili, "As-sadaqatu la tu'rafu illa bil burhan." Kebenaran tidak akan dapat diketahui kecuali dengan dalil. Oleh sebab itu, dalam berdakwah ikuti dengan dalil. Insyaallah. Saat awal orang tolak, tapi lama-lama orang akan ikut insyaallah. Ini nasihat ringkas, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jazakumullahu khairan kathira kepada Dr. Abdullah Yassin, Prof. Madian, Datuk Turmaza dan Ustaz Abdul Rashid di atas perkongsian yang telah menyuntik semangat dan inspirasi kami insyaAllah. Saya mohon maaf di atas segala kekurangan dalam mengendalikan sesi ini. Saya serahkan kembali kepada Al-Fadhil pengacara majlis. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu, baru mendapat makluman bahawa buku Dr. Abdullah Yassin ada dijual di luar, di booth An-Nida. Dapatkan di sana insyaAllah dan dapatkan diskaun dari beliau. Bukan. Ya, saya serah kembali untuk pengacara majlis.